Ya, nah, Ustadz Fatih, mungkin bisa kita lebarkan ketika kita memaknai logika rezeki sebagai manusia yang memang hidup di dunia segala sesuatu disandarkan pada hal-hal yang empirik yang menguntungkan. Bahwa ternyata menurut Allah rezeki itu nggak seperti itu. Seperti Ibu tadi dikatakan bahwa harga barang-barang naik, dia harus menjual dengan harga yang disesuaikan, begitu kan? Tapi benarkah bahwa berkurang rezekinya? Tapi kalau secara matematika memang berkurang rezekinya. Nah ini lantas bagaimana kita menyikapi bahwa kita harus bersabar dalam kondisi seperti ini? Ya, Kakanda Ustaz Agung Izzul Haq yang saya muliakan, Babe Haikal, Bunda Yuli dan seluruh jamaah pemirsa di antum berada. Secara matematis memang berubah. Bunda Yuli setiap hari untungnya berapa miliar sehari, Bu? Ya umpama, umpama sejuta. Betul. Umpama. Da semua barang-barang sembako lah ya, naik. Faktanya kurang pemasukan kita sekarang pegoh 150 ribu Apakah ini takdir dari Allah Faktanya berkurang Kalau kita berbuat baik Ada satu istilah ketika kau berbuat baik Gak nambah rizkimu Ketika kau berbuat buruk pun gak bakal kurang rizkimu Ini konsep tauhid Ketika dipahami dari sudut pandang Takdir mubrom namanya Takdir mubrom itu apa Ketika bunda Yuli kita semua Empat bulan kita Dirahim bunda kita Sudah ditentukan kita rezeki kita, ajal kita, semuanya. Nah, sekarang umpama bunda, biasanya dapat sejuta, sekarang dapat 150 ribu. Oh kurang, siapa tahu memang hari ini emang segitu turisannya. Jelas tuh, ibu pernah ke sono nggak? Ibu masih hidup. <tuh> Saudara, nah sekarang begini, <tuh> ada yang kedua, takdir mu'allak. Takdir yang digantungkan memang seharusnya satu juta sekarang. Memang seharusnya kita dapat rezeki satu juta tapi kita gantungkan rezeki kita kepada kebaikan. Oh, tahajudnya istiqomah. Semalam dia baca bismillah, dia silaturahim kepada ulama istiqomah, Nggak menutup kemungkinan besok jadi 11 juta. Tapi sejuta sekarang setiap hari sejuta, ternyata pegoh 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 katanya asbabnya keputusan yang sebelah pihak sehingga membuat madorot bagi kita. Apakah itu takdir juga? Oh benar. Tapi karena kita menggantungkan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka yang kudunya sejuta, sebelas juta, jadi kurang saudara. Inilah dia. Mungkin kita, mungkin secara global kita banyak tidak taat kepada Allah Banyak murka kepada Allah Bersilat lidah kita Semua bikin Allah murka Dikasih sentilan Biar mikir kita Balik lagi Mudah-mudahan manfaat